Obsesi jadi influencer, berujung dikejar-kejar debt collector. Ini Tika, karyawan probation di kantor pajak. Tika obses jadi influencer, wajib tampil fashionable. Ini bikin Tika ketagihan belanja, dan dengan pendapatan yang belum seberapa, untuk belanja pakai pay later. Berujung naas, Tika dihianatin temennya. Tika malah harus pamit dari kantor pajak, dan terpaksa nutupin ini dari ayah ibunya. Tersisa Umar, adik yang selalu jadi support system buat Tika. Tapi kalau jadi pengangguran, gimana cara Tika biar tagihan? Nasib Tika masih ketolong karena berhasil masuk ke sebuah kantor pinjol sebagai seorang debt collector dan berteman dengan Rizal dan Didi. Karena utang yang menggunung, para debt collector akhirnya menagih utang ke rumah dan membuat ayah dan ibunya semakin marah karena Umar yang coba membela Tika malah jadi korban. Lelah dengan sifat Tika, ayah dan ibunya berusaha mengatasi kecanduan belanja Tika dengan cara memanggil Dion, teman kecil Tika yang juga seorang terapis. Rizal dan Dion laksir sama Tika, dan mereka terjebak cinta segitiga. Tika merasa bersalah dan minta maaf kepada semua orang yang sudah dirugikan dan berusaha berubah. Apakah Tika bisa membayar hutang? Lalu siapa ya pria yang ia pilih? Streaming selengkapnya di Vision Plus Originals Pay Later sekarang. Di jalanan ada lampu kerajaan ada...